TNI Angkatan Darat menggelar karya bakti bersihkan anak kali Krukut di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat hari Rabu. Pembersihan kali-kali ini mengerahkan ratusan petugas gabungan sebagai upaya mencegah banjir saat musim hujan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak melakukan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan karya bakti didampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, serta Pangdam Jaya. Menurut Jenderal Maruli Simanjuntak, kegiatan bersih-bersih di sekitar aliran kali atau sungai ini digelar serentak se-Indonesia dalam rangka menghadapi hujan dan dampak El Nino. Selain bersih-bersih, Kasat juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan sekitar sungai untuk urban farming dan penghijauan. Nanti bisa hujan lancar-lancar semua. Kita harus menyiapkan aliran-aliran air supaya tidak terjadi banjir. Dan juga kami juga melakukan banyak hal untuk pembersihan pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Termasuk kita juga akan memulai menanam pohon lagi. Karena peristiwa kemarin terakhir yang El Nino, banyak hutan-hutan terbakar, banyak juga pohon-pohon yang mati. Jadi ada kegiatannya adalah pembersihan untuk aliran-aliran air untuk menghadapi musim hujan ini. Dan juga pembersihan-pembersihan sehingga tidak mempengaruhi aliran air dan juga bagus untuk kebersihan kita. Dan termasuk kita memulai untuk menanam pohon di seluruh Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.